sama Torman. Mantap, Bos. Selamat menyaksikan. Mantap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari apa deh? Ya ini harga 4.000. Alhamdulillah orang tamunya sukses. Ini 4.000. Mantap, mantap proklamator. Sip. Sip. Mahal, naik lagi. Naik lagi. Alhamdulillah. Laris manis. Tapi barangnya udah ada. Iya. Bawangnya langka ya. Iya. Bukan kaki yang melangkah, dengan barangnya yang melangkah. Sip, tambah sukses, tambah lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Kenapa ten? Oh, beca apa dong? Kami loh, kami bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan sahabat tani dimanapun saja berada. Tanpa terkecuali, semoga di hari ini semuanya tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja juga bergabung, dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng dan pilih notifikasi, pilih semua, agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kami Sang Proklamator. Dan juga biar kami bertambah semangat untuk selalu membuat dan mengupload video-video terbaru di channel kesayangan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, seperti biasa kita sudah standby berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di sebelah utara jalan kawan, ya, berada di utara jalan, di Jalan Pantura kawan-kawan. Sangat mudah untuk mencari lokasi dari pasar bawang merah yang berada di lokasi Probolinggo karena berada di jalan raya kawan-kawan. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, simak terus video ini sampai selesai. Tonton mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, karena nanti kita juga akan menginformasikan untuk harga terbaru dan harga terupdate si bawang merah Probolinggo periode 25 Desember 2023 di hari Senin kawan-kawan, tepatnya di hari Natal ini kawan-kawan. Apakah di hari ini ada perubahan untuk harga si bawang merah? Apakah di hari ini ada kenaikan untuk harga si bawang merah Probolinggo? Ataukah sebaliknya di hari Natal ini, tepatnya di 25 Desember, apakah ada penurunan harga untuk si bawang merah, ataukah masih berada di angka di jalan di tempat kawan-kawan, artinya harganya sama dengan harga yang kemarin. Makanya simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya, bermanfaat buat kita bersama, khususnya bagi kawan-kawan dari petani si bawang merah Probolinggo dan juga dari kawan-kawan yang berprofesi sebagai tengkulak si bawang merah Probolinggo, agar nanti tidak salah dalam memilih harga dan juga tidak salah dalam memilih bentuk dan ukuran si bawang merah Probolinggo. Dan di hari ini kita akan memberikan informasi komplit kawan-kawan sebanyak 7 poin untuk besar kecil dari ukuran si bawang merah, jadi lebih komplit dari yang kemarin-kemarin kawan-kawan ya. Makanya simak terus video ini sampai selesai. Inilah kegiatan-kegiatan para pekerja-pekerja yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo.
dan ini juga para ibu-ibu yang lagi memilih daripada bawang merah yang lagi berjatuhan kawan-kawan. Kasihan sekali melihat nasib mereka. Mungkin memang pekerjaannya di situ kawan-kawan ya. Kasihan juga kepada ibu-ibu yang sudah bekerja. Dan ini adalah para pekerja-pekerja yang sangat giat yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Ya, bekerja mulai dari pagi sampai sore hari kawan-kawan. Ya, mereka bekerja untuk membersihkan atau yang namanya dengan memprotol bawang dan juga menimbang bawang dan lain sebagainya. Mereka tidak mengenal lelah karena mereka sudah bekerja selama bertahun-tahun di sana kawan-kawan ya. Mereka sangat giat untuk bekerja keras dan kita patut untuk mencontoh daripada kerja dari para pekerja-pekerja yang berada di sana. Dan di hari ini banyak juga dari para pedagang-pedagang atau tekulak yang sudah pada datang ke lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo, dan ini juga mengakibatkan harga yang sedikit bergoyang dan ada perubahan harga di hari ini yang melonjak tinggi kawan-kawan ya. Bukannya naik tapi di hari ini harga meloncat jauh kawan-kawan. Yang punya bawang merah di hari ini pasti sangat berbahagia karena harganya cukup tinggi ya. Jadi kawan-kawan bisa tersenyum manis, tersenyum bahagia. Kalau begini terus para petani pasti banyak yang akan menanam tanaman si bawang merah. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, saatnya kita juga akan menginformasikan untuk harga terbaru si bawang merah Probolinggo yang berpusat informasi dari lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo periode 25 Desember 2023. Untuk bawang merah yang termasuk bawang merah abonan saat ini berada di angka nomor Rp13.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.300.000 per kuintal. Bawang merah yang kedua yaitu bawang merah kecil kawan-kawan. Untuk saat ini bawang merah kecil berada di angka nomor Rp18.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.800.000 per kuintal. Dan di posisi yang ketiga ada bawang merah standar atau tanggung kecil. Saat ini ada perubahan harga yaitu berada di angka nomor Rp20.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.000.000 per kuintal. Dan di posisi yang keempat ada bawang merah standar atau tanggung rata, juga ada perubahan berada di angka nomor Rp25.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.500.000 per kuintal. Dan di posisi yang kelima ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung besar kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan ada perubahan yang sangat melejit, jadi kawan-kawan bisa tersenyum manis untuk di harga bawang merah standar atau tanggung besar saat ini berada di angka nomor Rp30.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp3.000.000 per kuintal. Dan di posisi yang keenam ada bawang merah super, saat ini ada perubahan yang sangat melejit dan sangat wow kawan-kawan ya. Untuk bawang merah super saat ini berada di angka nomor Rp35.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp3.500.000 per kuintal. Dan di posisi yang terakhir yaitu bawang merah super jumbo, saat ini sangat melejit juga untuk harga di bawang merah super jumbo yaitu berada di angka nomor Rp40.000 per kilo atau bisa juga dikatakan dengan Rp4.000.000 per kuintal. Wow, alhamdulillahirrabbilalamin, sangat harga yang fantastis untuk harga si bawang merah Probolinggo. Bawang merah Probolinggo sudah pada terkenal sangat bagus, cantik, merah merona kawan-kawan. Dan apabila untuk dipakai buat masak
bawang merah Probolinggo cepat kering, jadi bisa menghemat untuk minyak goreng juga ya. Itu salah satu kelebihan dari bawang merah Probolinggo dan juga tahan lama. Makanya bawang merah Probolinggo sangat diminati dan disukai oleh banyak kalangan. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di channel Sang Proklamator dan terima kasih.